Halo, selamat kembali ke channel AJ Mood. So, video ni I nak unboxing satu barang so sampai tempat I lama. Cuma I rasa dia sama dengan P1, so I tak buat. Tapi after fikir, kita decide buat video jugalah, compare sikit lah. So, sekarang ni boleh nampak Clock 17 Third Generation by Unicorn Industry. So, yang clock ini actually bagi banyak orang panggil dia FB002, mean dia clock 17 sama dengan P1, cuma dia slide besi, dia ada pun lah, ada pun nylon mesh slide, cuma I dapat ni slide metal lah. So sekarang tangan keluar, dalam kotak dia memang macam ni saja. Tak ada lah, jawab pun tak ada. Saya pun tak tahu pasal jawab, tak ada jawab. Tapi clock ni complete dengan glasses. Glasses cantik, dia lah, glass dia biru lah. Macam biru sikit, okay. So glasses yang anda tengok lah. Oh, tapi ingat, dalam padang, dalam main atau main blaster, ini kena mesti ada. Oh, so kita akan keluarkan clock ni. Dan ini tak tahu ni apa, dia bagi ni tak tahu apa. Saya pun tak sure. So kotak dia memang tak ada barang. Oh, kotak dia memang tak ada barang lah. Itu je kotak dia. Gas pun tak bagi. So, dia good betul. Okay. So, kotak dia memang sangat cantik. Nah. Sini dah tulis pakai mat Jawbo sahaja dan company ni. Tapi kita tak join lah. Kita join sendiri merah. So, okay. Kotak dia. Macam P1 juga. Macam clock 34. Okay. So, kotak suami. So, kita tengok blaster dia. Okay. By blaster dia, in hand feeling... I rasa sama berat lah dengan I punya P1. Lebih kurang lah, almost lebih kurang lah. Oh, yuk. Saya ni kan minyak sangat. Saya lap sikit. Lap sikit. Lalu boleh buat review. Lap sikit. Okay. So, yuk. Pasal jam macam ni. So, tak apa. So, okay. Sekarang kita bukakan keluar ni. Mac. Mac. Tengok bentuk macam P1. Patut sama dengan P1 lah. Patut sama lah. So, Mac. Saya satu plaster ni minyak semua. Ayuh. So, Mac dia sama dengan P1. So, sekarang buka atas slide ni. Okay. Baik aku tengok. Macam tak sama sikit. Dapat kita buka dulu. Okay, buka macam normal. Kita tarik dua ni and then slide keluar. Okay, so sekarang kita boleh nampak. Okay, baik kita tengok bawah dulu. Bawah ni. Dia sekarang dia panggil dia orang panggil ni apa? Hammer Zero Friction ke apa lah, lupa nama dia. So dia memang design tak macam P1, tak macam P1. P1 yang style lama ada dulu, dia pakai bearing. So ni bukan bearing, dia ada satu plate nampak ni, plate datang ni. So tekan dia akan lock lah. Ni yang dia memang function dia. So memang lock trigger tak ada, tapi safe mode kat sini. So safe mode kat sini, jika tak tekan ini memang tak boleh tekan, dia tekan tepi memang tak boleh shoot. Hey, kalau tekan tengah tu dia baru shoot. Okay, so bawah tengok almost sama dengan P1, sama. Ini craving dia pun nampak okay. Sama dengan P1, kalau apa-apa lah tengok. So kita tengok atas ni. Okay, atas ni by satu mata saya nampak nampak upgrade kit. Nampak loading nozzle dalam sudah upgrade. Saya tak sure dia berapa besar. Nanti kita buka tengok lah. So ini tak boleh buka pasal apa. Okay, return coil mesh spring ni tak sama P1. Main ni besar, dia kena ada adapter masuk sini. Ini tak sama dengan P1. So, sekarang kita akan keluar ni. Okay, by in the box dia main, ini auto battle sudah besi. Jika anda beli yang besi version, so dia slide ni, dia buat sikit improve. Dekat sini, nampak? Ada besi ni. Besi ni. So, ini diketui besi ni, ini stainless steel. So, dia buat, pasal apa dia buat macam tu? Nah, nampak ni. Sebelum main dia sama macam ni. So, slide kan alloy akan makan. Jika anda dapat ni makan, ada ini makan. So dia orang buat
solution macam ni dan bubuh satu CNC stainless steel sini, so dia akan lebih tahan daripada normal. Ini bertukar, dapat beli. Oh, so ini dah ni pun sama longgar, kita kena kunci sikit. Tapi ini bukan besi, ini nylon, anda boleh tukar sendiri. Besi juga. Oh sorry, dua besi. Dua besi ni satu lagi. Nampak? Ayuh, lap sikit. Ketok. Minyak sangat, tak nampak. Okey, lap sikit. Okey, atas ni boleh nampak. Nampak? Hello, fokus lah. Ni nampak? Ada craving clock ke? Clock. Sini pun sama. Ada craving clock. Okey. So, kita buka lorin macam dia. So, ini macam P1 lah. So, P1 dengan hotpot battle boleh pakai. Dia main default macam ni. Default macam ni. P1 hotpot boleh pakai. So, sekarang kita buka ni. Bawah. Macam buka P1. Ini kena buka. Buka. And then. Kita tolak. Okay, macam tu keluar. Ni bukan besi ke? Oh bukan, ni bukan besi, ni nylon. So dua ni nylon. Sorry, saya silap. So dia mah ini panggil loading nozzle set ni. Okay, set ni dia mai ini papan boleh remove, mean you boleh tukar lah. Papan ini suka lah anda, boleh FSI ke, mau tukar TTI ke, boleh lah. So ini dua spring ya, dia mah friction tertentu sikit. Dia mah return tu akan kuat sikit. So dia mai asai, dia mai plunger. Ni platin nama plunger. Plunger dalam lubang ni. So kira premium spec ni dah sudah upgrade siap-siap. Ni dalam ni sudah upgrade. Okay, so saya buka dalam ni. Boleh nampak. Okay. Kita buka, kita keluarkan. Okay, so sekarang boleh nampak. Dia sudah upgrade. Nampak. Dia sudah upgrade. So nanti saya akan test FPS kit. So ini sudah upgrade. So dia mai siap-siap. Ni premium kit lah for G17 ini yang tengah buat pre-order tu. So anda jika minat, anda boleh PM Sean atau PM AJ. Okay, pasal mana anda buat AJ boleh dapatkan pre-order ni. So loading nozzle ni actually ini unit I tak pernah test shooting lagi. So, I rasa memang tak ada masalah lah for P1. Pasal P1 punya teknologi kira sekarang sudah banyak lah. Sudah banyak improve lah. So, takkan jadi macam dulu. Masa I dapat P1 tu, I repair tu P1 kan, repair beberapa bulan baru berpakai. So, sekarang kita pasang balik semua barang tu. Based on original, kita test tengok. Bolehkah clock ni shoot dengan normally shoot lah. So nanti I test pakai gas agak besar jugalah, agak kuat jugalah, agak green gas. Ultra force macam green gas. Itu green gas kita boleh jual. So you boleh PM kita jika anda nak cari. Jika anda ada Sakato, ada Coin Master, memang boleh straight pakai pakai green gas tu lah. Pasal gas tu kuat juga. So ini saya pasang siap. Ini pasang macam ni. Okay, load masuk. Tapi load masuk berapa? Kita pasang semua dulu. Ini kita bertest. Okay, so ni pasang siap dah. Boleh pasang siap? Slope macam tu ya? Oh, sorry. Silap. Ini saya lupa. So, kita akan slope macam tu. Slope macam tu. Okay. So, pasang siap. Baik tu, atas ni dah buka. Kita screw balik. Ni screw sampai cukup dah. Pasal ini, dia mah inside tu bukan besi, so you nanti kunci kuat-kuat dia akan jijik lah, dia akan loose lah. Lepas loose anda kena pandai-pandai lah. Okay, so kita sudah, and then kita masuk balik dia inner barrel. So inner barrel ni I tak mod langsung, memang dia main macam ni. Screw dia memang nampak boleh remove, tak macam P1 main tak boleh remove, anda kena tukar ni. So sekarang kita masuk balik semua barang. Balik sama barang. Ini pun masuk balik. So kita pasang balik dengan ni. Dia ada dua version. Ini yang dapat ni, I dapat ni. I sekarang video ni. Ini yang yang G17 yang cakap premium.
premium upgrade. Premium upgrade. Tak tahu lah, maybe new version ni akan main sekali hop up better ke. Saya dapat ni memang taklah hop up better. I'm tak sure apa different dia. Memang hop up better I dah sendiri ya. Memang boleh pakai. Cuma I pasang dengan standard lah. So kita tarik macam tu. Okay, nampak smooth. Taklah sangkut-sangkut. Okay, so sekarang kita isikan Mac ni dengan gas. Kita dry fire, tengok dia macam mana. So, green gas by UltraForce. Okay. Ini berdapat ke tempat AJ ataupun Blasterman ya. Ataupun kawan-kawan Shopee. So, ini Mac lain-lain sikit, tak macam P1. P1 anda boleh straight masuk sini ya, fitting sini. So, kita akan tolak sikit. And then, fit macam ni. Ingat lah, Mac ni kena fit macam tu. Okay? Spare sikit. And then, I'm not sure dia punya hammer boleh ketuk ke bagi green gas jalan tak jalan. I'm not sure. So, kita test tengok. So, sekarang sudah load siap. Kita load di. Oh. Okay, load boleh masuk. Sekarang boleh jalan. Tepat. Lepas tu, kita nak isikan jawab. So jawab ni jawab matte clear beberapa company tengah buat AKA ni boleh pakai, LDD ni pun boleh pakai, yang Samurai ni on the way dah banyak dalam 50 ke 100. Kita buat self testing saja. Jika jawab tu okey, elok, kita akan keluarkan lah, keluarkan produk for jawab lah. Sekarang kita masukkan yang AMA packing ni yang LTD mana. Oh, sorry ya, memang itu loading mana tu I sudah bagi kawan. So ini loading kena kelang kabut sikit, pakai tuang macam tu lah. Kelang kabut sikit. Okay, nampak Mac okay. Nampak Mac macam okay. Dia Mac lip cantik. Okay, so kita akan test pakai Klono. Mana Klono tu? Okay, angkat Klono sat. Okay, Klono kecil. Klono kecil ni. Klono kecil senang angkat bawah. So, shooting memang tak bagi tengok pasal I'm malas nak ubah ni tripod ni. So, sekarang so loading. Okay, so sekarang kita test. Okay, so memang tak habis lagi, tapi jawab sudah gas sudah habis. So sekarang kita tengok dia result dia. Kita playback dia kita playback from first lah. First I should start dan tak betul. Apa? I tukar Klono lain. Itu tak betul. Okay. Kita test dengan Mr. Klono. Estek punya AC5000. Lepas tu kita isi lagi dia mah. Isi balik dia mah gas. Senang sikit. Okay. Si ada dia nampak 260 ke 270. Macam tak betul. Lepas kita isi balik. Saya isi gas lagi. Ini kita test. 270 ke atas memang consider ini blaster kuat daripada original P1 ataupun yang sudah mod. Tapi memang kira-kira sudah mod lah pasal dia kita panggil kita body nozzle dalam lepas tu I tak suruh apa, tapi in Chinese kita panggil Fei Piao. Itu barang sudah upgrade. So I suspect dia akan tinggi lagi lah MFPS. So kita loading balik semua barang, kita angkat yang Klono cun sikit, kita boleh test. So sama, kita masuk test fire dulu. Okay. Sekarang, so test fire, kita angkat Klono ni, test.
Okay, so blank. Habis kita test. So kita tengok balik dia mana result dia. Okay, result tadi I first shoot dapat 288. Lepas tu dapat 300, 288, 27 lebih. So 51 tu memang out lah. Memang maybe pecah lah. Consider kuat. Buster ni memang kuat. Memang kuat. Dia mah FPS memang tinggi. So for anda yang suka FPS tinggi-tinggi, maybe boleh fikir lah. Ha, for ini. So I tangan I memang ada beri stock satu biji. Ini yang beri stock. So jika anda nak sekarang boleh PM ataupun nak tunggu pre-order pun boleh, tak ada masalah. Itu ikut suka anda. So memang blaster ni ada on the way, kita ada main lagi. Ada main lagi on shipping. So pre-order anda boleh tunggu ataupun ikutlah, anda sukalah. Oh, so memang lebih daripada I fikir lah for clock ni. Memang lebih daripada I fikir lah. Pakai green gas ni boleh capai 208 and 200-300 lebih sikit. So lapan-lapan lah ya, kena dapat hop up yang cantik. So jawbo yang elok. So dia boleh rasa lah, boleh dalam survive dalam game kot. Oh, so jika anda nak cari masa ni, PM Blaster Mania ataupun AJ Mode, kita ada order ini. Jadi sudah shipping, on the way shipping lah, tunggu sajalah. Oh, so jika anda suka video I, anda boleh subscribe and like. Memang lah, saya sekarang memang tak banyak video boleh buat lagi. Next video kita akan buat yang banyak orang tanya-tanya, menunggu-nunggu tu. LTD punya MP7. Tapi MP7 ni video kan panjang, pasal I kena buka semua. Saya ada custom, ada orang sudah dapat, tapi dia komplain macam low FPS. So tak apalah, kita cek balik apa masalah dia. So jika anda nak dari clock TTI ke, bukan TTI ke, nak clock normal ni ke, nak basic ke, boleh PM PM page, PM Blaster Mania page ataupun WhatsApp pun boleh. So dengan video ni, bye-bye lah, habis lah. Memang tak tahu macam apa ni lah. Bentuk tengok macam normal punya P1, tapi dia deadly daripada P1. More FPS, more powerful. Berat okey lah, so-so lah. Saya clock betul pun tak berat. So memang atai ni full set ni besi. So, ingat lah ya, subscribe and like ya. Thank you. Bye-bye.